pesannya Bapak lo ya. Kemarin Bapak bilang apa? Kan harus berjuang, capek-capek ya enggak apa-apa ya. Bila kamu punya cita-cita, kejar sampai kau dapatkan. Rajin belajar dan berdoa untuk bekal di hari tua. Bu, kok jauh sih, capek aku. Yo, sabar deh, memang rumahnya Tante Ratna itu jauh. Makanya ibu ajak kamu lewat sawah ini biar lebih dekat. Kalau lewat jalan raya ya tambah jauh, Dek. Lah ibu mau naik gojek enggak punya uang, Dek. Eman-eman biar untuk sangunya kamu aja. Suruh ngantar bapak, bapak lagi narik. Bu, berhenti dulu, istirahat dulu. Ya wes, duduk di sini dulu sebentar. Sungainya bagus ya, Bu? Iya, tapi enggak ada ikannya. Dulu waktu ibu kecil di sungai banyak air, banyak ini ikannya, Dek. Sekarang ikan-ikan enggak ada. Ayo. Jawab, yuk. Permisi Tante Ratna. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, ada Mbak Indi. Iya. Masuk. Terima kasih Tante Ratna. Duduk. Ini loh Dek Ratna. Pertama ya kangen sampean toh. Kedua, ini ponakanmu ini kepengen belajar nyanyi. Dari dulu kan enggak mau ya. Terus kemarin itu pengen belajar nyanyi sama Tante Ratna gitu. Jadi saya antar ke sini. Oh, boleh. Mulai kapan? Mulai hari ini. Ini ada teman-temannya juga di sini mau belajar musik sama dia. Mulai sekarang ya? Mau. Mau. Oh ya, mau. Oke. Tante Ratna. Bapaknya mana, Mbak? Bapaknya lagi narik dari tadi. Oh. Jadi ini enggak bisa nganter. Ke sini naik apa? Jalan kaki. Alah. Iya. Tuh, jadi pengen bisa nyanyi. Lewat sawah tadi, Dek. Oh, biar ayo, us, lebih dekat. Ya, nyanyi ya. Ya, mulai sekarang. Ya. Oke, mau. Kamu mau nyanyi apa? Bisanya lagu apa? Lagu cita-cita. Yuk, coba yuk. Ayo. Bila kamu punya cita-cita, kejar sampai kau dapatkan. Rajin belajar dan berdoa untuk bekal di hari tua. Bila kamu punya cita-cita, sampai kau dapatkan.
rajin belajar dan berdoa untuk bekal di hari tua. Dek, latihannya Indi sudah selesai? Oh, sudah, Mbak. Sudah. Ya, untuk hari ini anaknya udah pinter kok, sebenarnya tinggal latihan. Makanya pengen latihan di sini karena ini ya. Terus berikutnya gimana nanti latihan setiap hari apa? Diajak kesini aja, wes sama anaknya bisanya kapan gitu. Kalau saya kan bisa setiap hari. Setiap hari bisa ya. Oh ya. Di, sudah selesai. Ayo kita pulang. Pamit sama Tante Ratna.